ada kangen ya sama mukbangnya Poika ya. Kali ini Poika mukbangnya tahu nggak apa? Biasa telur dadar. Terus di sini Poika masak jengkol di cabai rawitin, cabai rawitnya setumbra. Terus tadi Poika ini nyambel mentah, nyambel limo ya, mungkin ya nyambel limo aja nyebutnya ya. Terus ini lalapan dari kebun sendiri cuy, lihat lalapannya, seger-seger masih ya, nggak lupa timun juga atau biji. Ini hasil kemarin yang kita nanam bibit bareng-bareng itu, jadinya kayak gini. Lihat tuh. Wih, crispy cuy, mantep. Ini juga tuh. Wih, tomat belum panen tomat nanti ya. Ya udah yuk kita makan dulu yuk biar nggak pada ngiler. Kita doa dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Iya. Resepnya ini cuma cabai bawang, jengkol. Cuma jengkolnya saya ya nggak bisa gantung kaki. Cuma jengkolnya saya goreng dulu. Habis saya goreng, baru saya tumis bareng cabai bawangnya. Gitu cuy. Ini saya lagi sakit, apa? Lagi sakit tetang bulan, gak enak banget. Rasa. Saya pengen makan yang pedes-pedes gitu kan. Jengkolnya nih. Mantap. Saya kalau mau jengkol mah, diapain aja jengkol doyan. Sekarang jangan jengkol mentah. Gitu. Yuk makan yuk. Sambil makan, saya mau cerita tentang enak banget jengkolnya. Saya mau cerita tentang perjalanan saya kemarin ke Prak. Lucu banget. Kita ada serunya, ada macam-macamnya. Saya ketinggalan kereta. Bukan ya. Saya ninggalin Barika, Yana, kereta. Jadi itu saya udah masuk duluan. Ternyata mereka masih di belakang saya. Gitu. Wow. Halo. Bang, sebenarnya tadi saya masakin pasta sama sausnya. Enak saus. Mola. Telurnya saya pakai indring kalkun sedikit, sirir-sirir gitu. Mantap deh. Salah satu kota favorit saya itu waktu jalan kemarin di Prak.
Namanya Kutnahora. Sakbalu. Rekomend dah kalau mau main ke Kutnahora. Orangnya traveled, apa ya traveled, apa ya? Orang-orangnya tuh nyenengin, baik, mau turis, terus restorannya murah banget. Harjip. Mau siapin? Pedes. Tapi nagi. Bagus sambalnya. Yang resep sambal ntar saya terus di kolom deskripsi ya. Resep sambal sama apa? Jengkol. Jengkolnya garing bener. Kalau ini bukan es teh madu tapi bukan es teh madu. Bukan es teh manis tapi es teh madu. Gula saya habis. Apa aja? Jag måste slipa knivarna på bord, de börjar få bli alldeles för slöa. Kata Bang Saben ini, dia mau ngasah pisau motong rumput udah mulai kudul. Bener-bener enak ya. Enak guys, bener-bener enak. Kalau lagi datang bulan emang makanan pedes tuh nampol pisan. Kalau kalian kalau lagi sakit datang bulan biasanya ngapain? Terus di komen ya, kali aja kalian ada ide-ide baru. Kalau lagi sakit datang bulan tuh biar sakitnya hilang, kalian bisa ngapain? Kalau saya makan pedas, kalau enggak pakai bantal anget ditaruh di perut. Kalau kalian di bawah ya di komen.
Mycket. Jadi, menjengkol. Saya geprek. Terus goreng-garing. Anjir. Lebar banget. Dia kan bisa ngipas. Kebetulan. Lagi kepedesan. Yang ngipas pakai salad. Kalau di zooming mungkin mata saya udah berenang air matanya. Terus banget. Nangis saya. Ini sambelnya pedes banget. Saya pakainya cabai rawit, cabai rawit setan. Untung pakai eyeliner yang waterproof, jadi kagak apa namanya luntur. Thank you.
Berapa menit nih? 16 menit. Udah ya. Kelamaan tuh. Ntar bosen lagi liatnya. Ini pasti saya habisin. Nggak saya habisin, cuma ini pedesnya sampai najubilah. Pasti saya habisin. Saya bukan ngomongnya salah. Pasti saya habisin. Makasih ya bangunin cacingnya Mbak B. Jadi gini nih aja menunya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, oke? Okay? Cipok-cipok. Bye-bye. Tuh, belinang air mata, ya udah, bye-bye. Cipok-cipok, bye-bye.